Ini kita di depan rumah, nunggu berbuka puasa buat nyenengin diri aja di rumah. Kalau kita punya seperti ini di rumah, bisa buat hiburan. Terus saya proses ini, kecil bener ini. Enak, teman ngopi, teman kerja, otak atik. Baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bonsai, salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Sahabat bonsai, kita ada di sore hari sambil nunggu berbuka puasa. Kita ngelihat bonsai-bonsai mami yang ukurannya kecil-kecil ya. Ini kita di depan rumah, nunggu berbuka puasa. Ternyata ada lalatnya nih. Nah, ini sancang sudah kita sebagian kita taruh sudah di pot dan sebagian masih di pot plastik biasa. Nah, ini teman-teman, bagi kawan-kawan yang ingin punya bahan-bahan sancang, bahan-bahan bonsai sancang ada. Kalau pengen yang kecil-kecil ini, mami ini yang ada di depan teman-teman ini, ya boleh juga, silakan teman-teman. Ini buat terapi diri aja, buat nyenengin diri aja di rumah. Bahan ini kita buat dari bahan stek sampai usia ada yang 4 bulan masih tahapan proses kemarin setelah kita pruning ya. Jadi masih ada menunggu beberapa batang atau cabang yang masih belum tumbuh. Kalau kita punya seperti ini di rumah, bisa buat hiburan. Bisa buat hiburan. Kerja bisa buat teman ngopi. Kalau yang teman-teman puasa, bisa buat teman tadarus baca Quran. Lumayan kan teman-teman. Ini ada di depan rumah teman-teman. Ini masih agak saya tarik sedikit, agak saya besarin, maka belum saya potong ini teman-teman. Belum saya pruning. Oh, ada yang masih kita los. Asiknya main mami ini, kecil dia, kemudian perawatannya juga enggak terlalu bertenaga ya, khususnya pot ya, potnya itu enggak terlalu besar sehingga kita enggak perlu gotongan. Nah, seperti ini kita tinggal kawat nih. Kita kawatin lagi. Ini kita turunin. Nah, kecil gini aja. Gak usah besar-besar lagi. Nah, ini kalau ditanya berapa senti nih bang? 5 ini teman-teman. 5. Gak nyampe 10 dia. 5 senti. Saya senang sama yang kecil-kecil.
Pertama sih di sini tempat nggak ada, dan kedua perawatannya mudah. Enak melihatnya juga. Karena ada yang kecil nih, situ betul nih. Kecil benar teman-teman. Ini sampah terus saya tancap aja itu hidup. Terus saya proses ini. Kecil benar ini. Saya proses aja udah. Gak tahu ini belum berakhir, ini masih terus akan kita potong-potong pruning terus. Seperti ini perjalanannya. Kita lihat lagi ya sebelah sini. Tuh ada yang bagus juga itu. Akarnya udah bagus juga itu. Ini juga situ, tinggal nunggu lebat daun aja. Ada yang masih bahan dongkelan, ini kemarin bahan dongkelan ini, itu juga. Jadi finishingnya malah di sini. Finishingnya malah di sini. Bahan dongkelan. Harus turun juga nih. Besok lah kita lihat. Lama sih tuh ini juga. Nggak apa-apa lah, kita jadiin lama juga di pot aja biar. Nggak apa-apa. Kita lebetin daunnya di pot. Kayak gini. Enak teman ngopi. Kerja otak-atik. Seneng punya situ teman-teman. Mami situ, wah. Kita ngabuburit ini kisaran sekitar jam berapa ya, ini udah hampir jam 6 ini teman-teman. Ini sih waktu kosong ke depan rumah. Ini rumah saya ini teman-teman. Nah ini rumah saya. Kita di sini mainnya. Ngenengin kayak gini nih teman-teman. Ada hiburan. Oke ya. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Selamat berbuka puasa teman-teman. Saya mau buka dulu persiapan. Silakan teman-teman dikontak aja yang berminat ya. Oke, saya Iwan pamit undur diri. Salam bonsai, salam otakanan, salam bahagia, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.